Baruci, Baraya Urang Cimahi didirikan pada tanggal 14 Juni tahun 2020 dengan beranggotakan lebih dari 200 anggota. Deklarasi Ormas Baruci, Baraya Urang Cimahi mengusung tema usaha mikro dan menengah, UMKM Cimahi ngahiji jadi kahiji. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 di Gedung Teknopark Jalan Baros Utama nomor 78 Lewi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hadir diantaranya Haji Nunu Nugraha, Sesepuh Kota Cimahi, Ketua Baruci Kota Cimahi, Ade Heri Sismanto, Wadan Ramil 0908 Cimahi Tengah, Kapten Am Handri Gunawan, Polsek Cimahi, Ketua Ormas LSM Kota Cimahi, Nurdin Hidayat, Sekretaris Manggala, Diki Lesmana beserta Ormas LSM Kota Cimahi lainnya. Hadir pula Ketua Asgar Jabar, Agus Hermawan, dan perwakilan-perwakilan dari kelurahan sekota Cimahi. PJ Wali Kota Cimahi, Haji Dik-Dik S. Nugrahawan, menyambut hangat dengan diselenggarakan silaturahmi oleh Baruci Kota Cimahi. Semoga hal yang baik di dalam membangun kekompakan di antara semua stakeholder Kota Cimahi. Semoga bisa yang akan menguatkan masyarakat untuk bisa membangun sirkular ekonomi dan bisa melakukan semacam pelatihan bagi para UMKM. Bagaimana selama rentang 22 tahun ini kita harus fokuskan semua energi kita untuk membangun bangsa ini. Kedua, sewang-sewangan. Akhirnya Cimahi, orang Cimahi mikir, kumaha Cimahi teh harus lebih baik. Jika racak, ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Hayu baraya urang bersatu, lawangun Cimahi ulah kagok. Ngahiji, siap ngahiji, gaskeun. Atuh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.